أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب أنت Halo semua, untuk tutorial kali ini kita mau bikin spektrum yang seperti ini ya. Kita mau play dulu, jadi nanti kelihatan seperti apa. Kelvin on the beat, salam dua jari untuk Abang Iqbal Ahmad Ali Ulu Putih, calon DPRD Kabupaten. Cukup, jadi ini spektrumnya spektrum kembar. Ya, spektrum sebaris gini, terus ada line, dua line-nya yang ada animasi kedip-kedip juga. Nah sekarang kita langsung aja ya, kita mau cari template awal. Jadi buat kamu semua yang mau ngikut, kalian untuk template awalnya kalian cari template yang seperti ini. Nah seperti ini ya. Sekarang kita langsung aja ke bagian toolnya. Kita ke blur effect dulu dan ke bagian general. Kita ke bagian blur effect, kemudian bagian visible-nya kita matikan, jadi nanti background-nya nanti berubah jadi hitam ya, biar gampang nanti kalau mau dipakai di aplikasi KenMaster untuk proses blending-nya. Nah sekarang lanjut kita ke audio provider ya. Di bagian general ini kalian klik yang spectrum, kemudian di bagian sample account-nya ini kita perkecil ini ke angka 21 aja. Kalau susah di bagian skalanya ini, kamu klik bagian angka yang ini ya, diklik aja, kemudian tinggal diganti angka 21, klik done. Nah seperti itu. Kemudian untuk baliknya klik panah. Untuk repeat sampelnya 1. Untuk mirror sampelnya dimatikannya, ini nggak usah diklik. Untuk bagian star and gap-nya ini kita klik dan tarik ke angka 0 seperti ini. Sekarang kita klik panah. Nah kita udah selesai di bagian audio provider. Sekarang kita lanjut ke bagian per. Nah untuk bar yang ini kita klik aja ya. Sekarang kita ke bagian general. Nah di sini nanti kan kita mau bikin 4 bar ya. Yang pertama ini bar yang ini, nanti ini adalah bar yang ori ya, yang asli. Nanti kita mau duplikat dari bar yang asli ini. Jadi untuk membedakan nanti ke 4 barnya, yang bagian tagnya ini kalian bisa isi dulu biar gampang aja. Nanti untuk bar yang ini kita kasih warna ya. Di sini aku mau kasih color. Oke. Kita tandain dulu aja. Kemudian kita di bagian posisi. Untuk position kita bisa perkecil ke angka 0,3. 0,3. Untuk bagian bawahnya. Ini kan untuk bagian bawahnya, skala yang bawah ini bisa untuk mengatur arah ke atas atau ke bawah ya. Jadi kalau mau diganti atau mau dibikin posisi yang di tengah ya, kalian tinggal arahkan ke tengah begini. Kalau mau agak ke bawah tinggal diarahin ke kanan. Kayaknya sekitar ini deh. Aku mau bikin yang agak ke bawah. Di sini aja deh. Kemudian setelah ini kita bisa scroll up, klik panah. Untuk ancur X nya ini bisa disetting ke center. Nah seperti ini ya. Ini masih besar, nanti mau kita perkecil. Oh ya, posisinya 0,3. Oke, saya mau di bagian sini aja. Jadi nanti ya posisinya agak ke bawah. Kemudian setelah ini
Untuk alignment position biarin aja. Sekali isi uniformnya ini kita klik ya. Nah, jadi kan nanti posisinya dia kecil, lebih kecil daripada bar awal tadi. Sekarang kita atur untuk skalanya ya, ukurannya. Di sini kita perkecil jadi 0,65. Yang bawah juga sama, samain ya. Nah, seperti ini. Udah kelihatan barnya ya, kecil. Kemudian kita, abis ini kita langsung ke bar. Scroll up aja. Untuk high scale-nya biarin aja segitu. Untuk minimum high scale mungkin bisa di agak naikin 0,006. Untuk segmen 1, oh ya, untuk color blend offset-nya ini bisa langsung dikasih ya. Untuk bagian kalian kan terlihat ini ada kata constant, ini diklik aja. Kemudian klik total time. Dan untuk speed-nya bisa diturunin. Jangan terlalu besar. Kira-kira segini cukup. Kemudian setelah ini untuk segmen 1 di color bar-nya ini ganti dengan bar. Dan untuk warna kita bisa ganti warna. Nah, ketika kotaknya ini diklik kan nanti muncul ada palet warna ya. Arahkan bagian bulatan putih ini ke warna yang kalian mau. Di sini aku mau pakai warna pink. Oke. Kemudian kembali untuk color tone-nya. Di sini aku mau ambil warna hijau. Kuning maksud saya, maaf. Oke, sekarang kita kembali. Untuk fix height-nya tetap 0. Bar height multiplier-nya 1. Dan untuk bar width-nya ini mau saya kecilin kira-kira segini, 0,7 ya. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar juga. Soalnya nanti mau di-copy. Nah, sekarang bisa kelihatan kan? Ini bisa dikasih atau enggak usah, enggak apa-apa. Sekarang kita langsung ini ya, bagian behavior ini diklik aja. Kemudian kalian kelihatan ada softness. Ini klik aja, kemudian tarik ke kiri ke arah ke angka 0. Nah, jadinya segi seperti ini ya. Kemudian ini kan bar yang pertama. Nah, sekarang kita mau bikin bar yang kedua. Caranya gampang, kita tinggal copy aja dari bar yang baru saja kita bikin. Sekarang kita klik ini ya, yang bar color ini, yang tulisan ada ini ya, yang ditutupi warna biru ini. Tinggal klik aja, gak lama nanti kan muncul ada dua teks ini, remove atau duplikat. Klik yang duplikat. Nah, setelah ini habis kita klik yang duplikat, langsung otomatis ada duplikatnya. Nah, di sini kita langsung aja ke color ya. Ini kan bagian duplikat colornya tadi ya, duplikat bar color. Kita mau bedain dulu warnanya ya. Jadi kita mau ganti warna dulu. Di sini aku mau pakai warna yang kuning aja. Jadi warnanya tinggal diklik ke kuning. Samain. Nanti ini warna yang kedua ya, guys. Nah, sekarang berubah ya. Nah, abis ini kita mau yang lain, ukuran yang settingan yang lain dan ukuran yang lain itu biarin aja. Ada yang mau kita ganti. Ini di bagian fix height yang 0,00 ini diklik aja. Kemudian naikin. Ya, seperti ini. Di sini saya mau ke angka 6,5, tapi ya berhubung susah, kita klik angkanya aja di sini. Kita bisa ganti ya, angka 7-nya ini diganti 6. Nah, seperti ini. Dan, nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau cek dulu. Kita pilih.
seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Oh ya, ini teksnya ini mau kita off-kan dulu ya. Kalau teksnya ini bisa diganti nama kalian atau bisa diganti, nanti kita ganti ini aja jam ya, biar nggak ngeganggu. Kemudian untuk image yang kedua ini matikan. Nanti yang untuk yang loading bar-nya nanti mau kita pakai nanti ya. Oke, sekarang kita ke color bar. Ini yang asli pertama. Untuk yang kedua ini duplikatnya, ini kita tag-nya ini ganti aja. Soalnya ini yang kuning. Kita ganti yellow. Ini yellow yang pertama. Nah, sekarang kita mau bikin satu dua lagi ya. Jadi kita mau kita kembali ke bar color yang ori tadi yang pertama yang kita bikin pertama. Kemudian kita klik lagi, kita duplikat lagi. Kemudian kita beralih ke bagian posisi. Jadi kita mau geser ke kiri ya. Jadi pisahin aja di dari bar utama. Nah, seperti ini. Bikin jeda ya, kira-kira segini aja. Nah, udah selesai ya. Yang lain biarin aja. Di sini kita cuman ngubah settingan yang ini aja. Kemudian untuk bar yellow. Oh ya. Ini untuk tag-nya. Tambahin aja biar kamunya enggak bingung. Color duplikat. Nah, jadi kan nanti kalian enggak bingung kalau dikasih kayak ginian. Nah, sekarang udah jadi ya, kita punya 3 bar. Sekarang yang kuning kita duplikat lagi. Nah, ini bar yellow-nya ini. Klik agak lama, klik duplikat. Kemudian kita ke bagian posisi. Yang 0,3 ini tarik ke arah kiri. Jadi biar pas. Nah, samain sama yang pertama tadi. Biar kalian gak pusing, kalian bisa catat. Ini settingan angka-angkanya ya. Sekarang bisa dicek dulu. Nah, kalau kurang imbang, kalian bisa perbaiki. Kayaknya ini kurang ke kiri untuk posisinya. Posisinya mau saya ganti sedikit aja. Oke, kemudian yang bar yellow yang pertama nih juga langsung saya mau ganti aja ini. Jadi biar imbang aja. Nah, seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Sekarang untuk proses selanjutnya. Kita ke bagian kita mau ke bagian ini ya, image yang di bawah teks. Nah, kalian bisa lihat ini kan loading bar ya. Nah, kita mau rubah loading barnya ini. Kita mau ke colornya dulu biar gampang dilihat. Untuk colornya, colornya kita mau kasih warna dulu biar gampang, biar nggak terlalu ini ya, nggak kelihatan gitu. Oh ya, skalanya ini mau diganti ke arahin kanan dulu, kemudian kasih warna kuning. Oke, warna kuning. Nah, setelah ini kita kembali, kita klik yang color tuh. Untuk yang color tuh kita kasih warna merah. Nah, seperti ini.
Nah, sekarang udah kelihatan ya. Nah, sekarang kita ke scroll up ya. Scroll up, kita ke bagian posisi. Untuk bagian posisi. Kemudian kita ke bagian yang 0,95 itu. Ya, skalanya bisa dimainin, dimainin. Ini di naikin ya. Posisinya kalian bisa gerakan ke kiri. Untuk ngatur skalanya tinggal pelan-pelan aja ya, soalnya agak susah. Oke, kira-kira di sini. Kemudian di bagian scale. Untuk skala. Skala untuk yang atas bisa dipanjangin. Kalian gerakkan ke arah kanan. Seperti ini. Kira-kira seperti ini. Untuk yang bagian bawah, kalian bisa kurangin ya, soalnya itu terlalu besar. Kita coba ke angka ini, oke. 0,005. Oke, setelah selesai, untuk bagian image ini tag-nya bisa ditulis dulu ya. Kalian bisa tulis line pertama dulu. Nah, setelah ini kita mau duplikat ya, bikin satu lagi. Jadi tinggal diklik aja, klik duplikat. Kemudian kita ke di bagian posisi. Untuk posisi ini, yang bagian bawah ini, diklik aja. Nah, kalian arahkan ke kanan ya. Seperti ini. Oh ya, jangan lupa untuk bagian color, kita tadi lupa di bagian image yang baru kita duplikat ini, untuk colornya di bawah color sama color tuh ini ada measure color band, bagian measure watt nya ini not nothing nya ini diklik, kemudian klik total time seperti ini. Kemudian di bagian image line pertama ini juga sama ya, kalian temukan color, color itu measure color blend, untuk bagian measure watt nya kalau kata noting nya ini kalian klik, kemudian klik total time. Jadi kan nanti ada animasi ganti-ganti colornya ini ya. Nah, sebenarnya ini udah selesai ya guys. Untuk tag nya ini kita mau ganti, jadi nanti biar nggak bingung kalian. Line to. Nah, ini bikin, sekarang ini kita bikin barnya sama line kedip-kedipnya udah selesai. Jadi abis ini kita mau kasih di bagian teks, klik aja, kasih waktu, detik waktu. Bagian appearance-nya ini diklik aja, nanti ada template seperti ini ya. Bagian teksnya ini kalian bisa klik aja. Nah, setelah ini untuk bagian artist or title-nya diklik. Untuk tanda kurungnya jangan dihilangkan ya. Untuk teksnya hilangkan. Habis ini diganti kata time current. Dan perhatikan penulisannya jangan salah. Klik done. Oke, sekarang kita kembali. Nah, setelah ini untuk bagian gendalnya jangan lupa untuk bagian visible-nya dinyalakan. Oke, sekarang kita kembali ke bawah appearance-nya. Untuk mengganti font-nya, kalian klik bagian typeface nih di bagian kotak. Nah, setelah ini kalian bisa ganti font-nya ya, font dari waktunya ini. Kalau aku suka yang use default. Kemudian untuk size-nya biarin segitu. Nah, untuk posisi kita kembali dulu.
untuk posisi, kalian ke bagian position, klik aja, kemudian tinggal digeser. Ini bagian skala yang atas, yang bawah juga. Nah, pokoknya mainkan skalanya ini sampai posisinya benar-benar berada di tengah-tengah. Sekarang udah selesai ya guys. Bila kurang rapi, kalian bisa perbaiki sendiri. Yang penting tinggal dimainkan aja settingan skalanya. Kalau ini kurang ke atas, jadi mesin mau ke atasin. Oke, ternyata kebanyakan ini. Kosong-kosong kurang, nah berarti dikurangin. Nah sekarang udah pas di tengah-tengah ya. Oke, selesai. Jangan lupa dicoba, dan bila masih ada yang kurang kurang paham, silakan tinggalkan komen di bawah. Sampai jumpa. Oh iya, buat kamu yang masih bingung cara mendownload, kalian tinggal klik yang bagian ini ya, kemudian choose preset. Presetnya saya rekomend yang nomor 2, kemudian udah gitu aja. Tinggal start add-nya ini tinggal diklik, mau di detik yang keberapa. Seperti ini ya. Kalau aku mau detik yang awal, kemudian yang bagian end add-nya ini juga diklik aja. Kalau aku mau bagian ini aja, tinggal klik OK, kemudian export.